Legalisir STR dapat dilakukan secara online dengan cara menggunakan email dan PIN yang sudah pernah kita buat sebelumnya, lalu registrasi STR tenaga kesehatan. Di sana sudah ada pilihan pengajuan legalisir STR. Tinggal klik saja, lalu masukkan 7 digit nomor STR ya, yang ada 7 digit terakhir itu. Nah, itu yang dimasukkan, bukan seluruhnya, kalau seluruhnya nggak bisa. Setelah berhasil memasukkan itu, tinggal kirim. Nah, akan muncul data-data kita, pemilik STR ya. Dan seluruhnya, termasuk foto-fotonya juga kelihatan ya. Nah, ini foto kita yang lama. Kalau kita masih tetap, tidak ganti ya, pakai yang itu aja. Kemudian kita coba 10 lembar ya, bisa nggak? Masukkan STR ya, yang diajukan, kemudian KTP. STR-nya pakai PDF, 1 mega maksimal, dan foto itu maksimal 250 kilobyte. Coba submit. Oh, ternyata ditolak ya. Nah, dia tidak boleh lebih dari 2 ya, jadi hanya boleh 2 saja legalisirnya. Nah, kita ulang ya, kita ajukan 2 saja, kemudian kita langsung kirim. Oke, berhasil ya. Oke, tinggal menunggu proses validasi dari sana. Ya, kita cek status. Nah, pengajuan legalisir STR sedang menunggu validasi. Oke. Nah, ya tinggal menunggunya di email kita, pantau secara berkala di email. Oke.